kita udah kedatangan oh, nah betul Itu banget dia kecil-kecil mm -hmm. manis kenyang tat, kenyang lagi nah, iya. gitu ya. ya sekarang kita udah kedatangan dari kembang pau ada kak Desidera Anindita ya. namanya agak panjang oke kak Desi boleh perkenalkan diri dulu ke ya, okay. Smart nah. viewers saya Desidera Anindita saya founder dari kembang pau uh -huh. uh, latar belakang saya saya S Sebenarnya nggak nyambung karena uh -huh. saya S1 hukum. Uh -huh. Oh jauh, uh, <laughs> jauh banget. Terus saya juga uh, sebelumnya ada usaha, tapi usahanya juga jauh sekali di bidang konstruksi uh, tenda tensile, atau membran. Ya ini usaha kedua saya. Uh -huh. Uh -huh. Terus selain menggeluti di bidang uh, makanan ini, ada uh -huh. ada kesibukan lainnya? Kan? Uh, karena saya dan suami sama-sama kerja di rumah hmm. otomatis kita juga uh, kerja bareng juga. Hmm. Oh. Jadi, jadi konsennya ke kembang pau gitu kali Pak. Walaupun uh, ada yang uh, lain. Yang teman. lain oh, ya. Oh, okay. Gitu. Jadi sama-sama kerja di rumah jadi bisa mengembangkan kembang pau ini yeah. nih. Iya, okay. hmm. hmm. Nah, terus kenapa hmm. namanya? Kali kembang... nama ini, pau. Iya. Kenapa namanya ini kembang pau? Kenapa kembang pau, Pak? Hmm. Uh, di dalam nama itu kan ada doa ya. ya. Nah, kembang itu kan Uh, artinya bagus kembang uh, itu berkembang iya, iya, jadi iya. saya berharap uh, bapak saya bisa berkembang uh -huh. dan kembang itu juga kan cantik uh -huh. jadi banyak yang suka gitu kan uh, okay. uh -uh. ya itu harapan saya uh, jadi dari uh -huh. nama itu sebuah doa ini sama kayak kita kita ya, kan <laughs> <laughs> itu pasti sebuah doa uh, dari okay. orang tua betul-betul oke okay. kenapa uh, milih bisnis Bakpao, hmm. dari sebelumnya huk, apa sarjana hukum, ah, terus, terus bisnis jauh. tadi, ada ah. tenda nah, itu, iya. ah. kenapa jadi ke bakpao nih? Uh, kebetulan saya kan baru melahirkan tiga tahun yang lalu, hmm. terus saya punya anak tuh dia sering alergi hmm. untuk berbagai jenis makanan. Hmm. Jadi otomatis uh, saya harus masak sendiri uh, kemasan, ya, dan menyediakan cemilan-cemilan untuk dia sendiri ah, kan. Ah, iya nah dari situ saya belajar bikin bapau atau brownies atau kue-kue yang lain kan mm. tapi uh, ternyata yang paling positif responnya dari masyarakat mm. yaitu orang tua saya dan mm. suami saya mm. dan teman-teman saya ya kembang pau ini mm. makanya mereka uh, mendukung saya kenapa nggak dijual aja gitu oh, dari situ mm. baru mencetuskan kembang pau ingin dipasarkan iya. nah mm. untuk kayak uh, berapa lama kayak misalnya ini kan mu mungkin butuh kayak proses waktu, waktu proses pembuatan proses. coba nyoba atau sebelumnya kak emang suka masak gitu sebenarnya keharusan ya oh <tuh> keharusan ya iya <tuh> <tuh> benar benar hmm. uh, saya untuk membuat kembang pau ini 6 bulan sampai satu tahun lah hmm. di situ kita coba-coba dulu resepnya semuanya hmm. ternyata baru ketemu yang pas ya sekitar tahunan lah nggak hmm. lama juga ya untuk yeah. mendapatkan resepnya yang yeah. pas gitu hmm. okay. terus uh, sejak kapan mulai kembang pau ini di ya udah spesifiknya kali kan tadi kan tiga tahun spesifik tanggal ya udah kita mulai deh oh ya. baru mulainya itu hmm. tanggal 18 Maret 2015 hmm. 2015 berarti belas dua ribu lima baru juga ah. itu, ya? nah, ah. nah itu ad, katanya anaknya sendiri yang punya alergi Ya. Nah, dari sejak saat itu jadi kakak bisa uh, belajar masak-masak hmm. kayak gitu. Itu kenapa sih kak emangnya ada alergi atau apa gitu? Dan uh, apa dia, yang berbeda jadi bakpaunya mungkin bisa untuk orang-orang yang alergi juga? Iya, atau oh. kandungan-kandungannya? Hmm. Kan? Karena kan uh, saya menggunakan bahan-bahan premium hmm. yang alami, hmm. otomatis alerginya juga bisa ditekan. Oh. Uh -huh. Dan dia juga uh, halal uh -huh. karena saya tidak menggunakan minyak babi uh -huh. ataupun bahan-bahan ba bahan babi yang uh -huh. beralkohol uh -huh. itu juga dan kebetulan saya juga tidak menggunakan telur uh -huh. jadi oh. mungkin aman untuk orang yang alergi telur ya? telur ya. Ha -ha. Oh. Ada nggak sih nih uh, hambatan-hambatan pada saat dari awal proses dari awal merintis sampai sekarang tuh hambatannya apa aja gitu? Uh, mungkin saya nggak tidak bicara hambatan ya tantangan mungkin oh, ya. Okay. Mm. Tantangannya tuh tenaga kerja. Mm. <laughs> <laughs> ya, ya. Uh, susah menemukan orang yang satu visi sama kita. Mm. Jadi okay. kita harus mencari orang yang visinya sama mm. agar bisa kita bekerja sama dengan baik mm. gitu. Mm. Kalau menurut saya. Mm. Terus kalau misalnya pasti kalau misalnya membuat suatu usaha pasti membutuhkan modal. Hmm. Nah kalau untuk uh, di bidang bakpao ini di dunia makanan membutuhkan modal yang sangat besar nggak sih kak? Uh, lumayan. Cuma hmm. kan kebetulan saya ada tabungan, suami juga ada tabungan dan yang seperti saya bilang tadi suami hmm. saya dan saya sudah merintis usaha lebih awal dulu hmm. yang tenda itu. Hmm. Nah kita menabung dari situ dan kita bikin second bisnis lagi. Hmm. Hmm. Hmm -mm. Jadi, hmm. jadi semuanya barang bareng ya. Iya, yeah. tapi kalau misalnya untuk pembuatan, kalau pembuatan, apakah masih kakak sendiri? Iya, yeah. masih sendiri, ya. Yeah, sendiri, masih saya benar -benar sendiri. Semuanya itu dibikin, iya. Oh, yeah. okay. Karena kalau misalnya saya tidak ikut, uh, bentuk bapaknya pun tidak konsisten, yeah, otomatis terus uh, monitornya juga kurang bagus, jadi berubah biasanya. Hmm. Oke. Okay. Ternyata. nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi betul, nih betul, sama ya. nanti kita ada icip-icip ya kak Asyik, oh iya ya. boleh dong <laughs> bawa. oke okay, nanti kita, Tuh. tapi kita harus Apa? berhenti sejenak dulu, beristirahat sejenak dulu makanya jangan kemana-mana Pemirsa tetap di nah? Oh, iya. Ternyata. viewers. semuanya lagi di buta. Masih bersama kembang pau. Oke, okay. kita nanya tanya lagi nih. Betul nih, untuk target pasar dari kembang pau ini nih. Hmm. Konsen itu cuma anak-anak anak yang... apa, anak-anak yang... yang gini, pada enggak juga. Orang dewasa, orang dewasa, anak -anak yang <laughs> <laughs> orang dewasa <laughs> atau yang kerja juga, kali nah. ya. Kebetulan semuanya sih, lebih ke family, jadi bisa mamanya, papanya, anaknya, atau anak-anak muda. Itu semua bisa menikmati kembalau. Karena uh, bakpao itu uh, apa ya? Bukan semuanya kayak suka deh. Iya, kayak kan bisa buat semua iya, umur kayaknya. Semua umur kayak coklat siapa yang gak suka? Makan, eh, nah. Apalagi diminum sambil minum kopi. Nah, anget tuh. minum kopi Itu kan sekarang Minimum, lagi zaman banget kan tuh kopi-kopi yang minum-minum kopi gitu. Yang mahal iya. itu ya. Heeh. Hoi, Ya ampun dia datang gak permisi. Dari Mana? <kungan> mm. udah lewat <ım Laser> tadi kita hmm. ngobrolnya. Kan ini nanti. Ma」, eh nanto, jam berapa? Ya, jam gitu. Desi, Tifa. Ya, oh taruh Lu habis beli ini. Iya, <imanya> makasih. Oh. Ya habis beli ini. Tapi udah abis setengah sih itu. Oh lu udah, jadi lo baru datang. <imanya> Biasa cemilan kita, cemilan kita yang kita pinter. Benar sekali. Halo, kalau nggak ada ini, mm -hmm. nggak bisa nanya. <imanya> kita main apa? Mecin. <laughs> <Gila, kita> ini <memaikin. laughs> nah. ini siapa nih Jadi, kedatangan tamu siapa nih? Mm -mm. Jadi dari ini tuh Kades. Si. Heeh. Mm -mm. Dia mau nyuatin ini nih. Kembang pau. Kembang pau. pau. Sebenarnya kita juga udah enggak butuh ini sih. Mm -mm. Karena ada, ini? ada gak yang gak lebih menggiurkan ke, nih ke, ke, kayaknya? Oh, itu lebih menggiurkan daripada iya, cemilan. <laughs> oh, karena ada makanan lainnya. Ini <laughs> kita loh. Iya, yang, yang kita ada kita, di pipin oh, kita kita, kita. nih. Oh, bulat-bulat. Iya. Enak kan pasti enak kan? Enak. Padahal lu tadi kan seg segmen satu gak ada kerjaan. Silahkan ke kota ya. Ya udah <tid> 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 nah, detail lebih mana. Gak langsung, langsung di Ini kan tadi... Uh, tadi ditanya sampai mana? target pasar. Oh, target pasar. Oh, <tid> nah dijawab? Udah. Nah, untuk pertama kali memarketingkan ini kan Bakpao kan maksudnya Uh, makanan tradisional atau jajanan pasar yang diketamin dan gimana cara marketinginnya buat masuknya misalnya ke pasar anak muda atau yang sekarang-sekarang ini nih kebetulan pertama kali buka hmm. kami buka di pasar modern BSD hmm. ya, kami bekerja sama sama toko Sangrai Kopi Roso. Hmm. Jadi di situ uh, pelanggan yang datang bisa menikmati bapak, -bapak kami hangat-hangat yeah. habis dikukus bersama kopi. Nah, mm. jadi kopinya tuh pilihan. Yang suka dingin ya kopi yang dingin, yang mm. suka hangat ya kopi yang hangat. Tapi cemilannya harus kembang pau. Iya. Gimana Yun? Bisa, <laughs> dah, bisa. <laughs> marah, bisa, <ingin>. bisa. Nah, <laughs> oh. untuk okay ciri khas sendiri, ciri khas sendiri kan mungkin kalau bapak-bapak ini kecil sih, bapaknya mini pau, <laughs> bapak <laughs> bapak biasanya bapak-bapak <laughs> kan bapak gede gitu ya? kayak <laughs> Kalian ya, eh maksudnya apa nih? pemikiran, pemikirannya pemikiran besar. besar <tap> gitu, ya. Nah, apa yang membedakan kembang pau sama bapak-bapau di luar sana? E, kalau menurut saya perbedaannya adalah kembang pau itu halal pertama, mm -hmm. Mm -hmm. E, terus dia saya menggunakan tanpa bahan pengawet. Mm -hmm dan bahan-bahan yang saya pakai itu alami dan premium jadi okay. banyakan tuh diimpor mm. oke, okay. mm. jadi memang kualitasnya terbukti ya dari iya. bahan-bahannya pun memang pilihan mm. dan juga kualitasnya bahan-bahannya impor juga iya, betul, benar, benar. ini membuat kembang Pau karena anaknya mempunyai alergi yang sangat banyak jadi banyak makanan gitu alergi telur oh. gitu kayak gitu, jadi Kak sendiri Tadinya untuk kembang pau ini untuk anaknya, tapi terus karena pengguna... rasanya enak juga, iya. sekali. <laughs> gitu, Benar. Oke oke oke. Berarti akhirnya dijadikan bisnis hmm. ya. Yeah. Oke okay, uh -huh. untuk jenisnya sendiri nih, uh, kembang pau bener-bener hanya bakpao uh, ukuran ini doang atau ada ukuran lain? Semuanya sama satu ukuran. Satu ukuran. Uh -huh. Nah kalau untuk jenis-jenisnya atau ya. rasa iya, varian rasa itu. rasanya ada beberapa rasa itu hmm. yang... pernah ada? pernah ada hmm. <laughs> bukan. <laughs> bukan, bukan, bukan. bukan. <laughs> chicken mashi atau okay. ayam jamur okay. mm. terus sudah gitu choco melt, coklat mm. leleh mm. mm. cheesy okay. melt, keju okay. leleh mm. taro atau yam uh -huh. uh, atau bahasa Indonesia talas uh -huh. yeah. terus sudah gitu kacang tanah atau mm. tausa okay. kacang merah atau gura, maca, atau teh hijau, uh -huh. kopi o, okay. kaya. Uh -huh. Nah, gitu. Kaya serikaya kaya <tuk> sembilan. Ya. Mungkin jangan oh. sering-sering jualan deket uh, rumah saya atau jangan sering-sering ya, kasih di situ. situ. Oh, ya, mungkin ba pao, ya. kita bakpao <tuk> ya. Nanti kita dijarin adonannya ya, jualan ya kenyal-kenyal gitu. Oke, okay, untuk uh, best seller atau favoritnya iya, kali, di antara sembilan nih? rasa ya, itu. Tadi saya terlupa kacang tanah.

Okay. Dan mereka biasanya kalau mau coba uh, mereka pesen campur-campur satu, 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 satu. Campur deh gitu. Oh. Jadi, itu untuk uh, bedainnya, itu kan. Iya, Sama, um, mungkin ya kalau misalnya eh. bakpao yang uh, kita pernah lihat mungkin hmm. cuman ada warna merah atau hijau. Mungkin ini iya. 10. Pak. Iya itu warnanya nggak dua loh. Um, mungkin yang satu totalnya satu dua tiga. <tuk> oh, <tuk> oh, um, iya benar. <tuk> <tuk> kalau salah <misalnya tuk> lihat kan cuman di bakpao yang sudah itu satu hijau, hijau kacang hijau, merah, merah strawberry. Tadi gue lihat ada kuning, pink. Terus habis itu nggak ada hijau. Oh ini dia ini ya. ada coklat geji juga tadi terlupa. Ada sih mungkin anak. Ini ya, kira-kira ini -kira <laughs> coklat campur uh, kuning jadinya apa? Iya gitu ya. <laughs> <laughs> benar-benar. <laughs> Terus ada kuning ijo. Ini gimana kok? Terus jelaskan. <laughs> itu uh, jadi uh, kalau yang kuning merah itu itu coklat keju. Kalau yang ijonya dua dua bulatan itu <laughs> itu kacang ijo <hums> dengan aroma pandan. <hums> jadi saya bikinnya pakai pandan. <hums> Terus ada maca itu ungu sama hijau sama yang ungu itu taro. Uh, yang... Mungkin sebentar, nggak usah panjang-panjangin Kak Desi. Coba ditanyain satu <laughs> nih, ini Kak yang Kalau misalkan coklat keju apa tadi? Tadi emang udah dijual, ada, 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 <laughs> uh, pertama tuh. Itu paling pertama. <laughs> apa, apa, apa Nesya? <laughs> nah, <itu>. Cok, <laughs> Cok, Cok <laughs>

kalau misalnya hijau itu, yang sebelah kanan itu kacang hijau ya? Itu, ya benar kacang, ijo. hijau. Berarti titiknya dua. Iya, itu titiknya dua. Ibu tahu. Biar tes lagi ya. Yang kiri berarti yang uh, apa tuh kacang merah ya? Kacang, ya. Merah, mata uh, hmm, kacang, okay. kacang merah sama tahu benar. Pakai kacang, merah, hijau sama ku, pink. Iya. Oh. Tunggu, tunggu, tunggu. 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 Ijo sama pink itu kacang tanah. Iya. Oh, oke. <laughs> <ternyata, laughs> <ternyata, laughs> <ternyata, ternyata>, <laughs> oke. Okay. Terus, next. Kayaknya kalau yang mau jadi karyawannya harus di ini ya dilatih ya. IQ-nya iya. dulu nih ah, cek. Coba ini ya, ada tes, tes memori. Ya. memori tes. Nah ini adalah ada hijau putih, ada merah. Ijo, merah apa itu? Merah, merah hijau. hijau. Tapi sebenarnya untuk bentukannya dari bakpaunya sama ya, kembang berbentuk kembang karena kembang pau sendiri. Iya benar. Hmm. Cuma beda mungkin di pewarnaan aja ya. Pewarnaan yang aja yang atas. Ya. Oh, ya. Oke. Okay. Hmm. Okay. Nah kalau ungu hijau itu adalah taro ijo itu tahu sah, ungu yang taro ungu yang taro. Iya <laughs> benar-benar. <laughs> nah ini oh bisa kue ulang tahun juga. Iya. Jadi oh, ini bentuknya bukan cuman kayak bakpao yang bulat-bulat, gitu, ya. Ya, karena betul. ini berbentuk bunga. Betul betul. Jadi emang varia, apa, variasi bentuknya nggak bosen kue kan biasanya kan ya kotak. Jadi atau anti iya. mainstream gitu. Betul betul. betul. <laughs> Oke okay, next masih ada lagi. Ini salah satu inspirasi ya, ya. jadi oh, gak iya. itu bahan. coklatnya cokelat Coklat sama kaya, cheesy. oh itu, itu kaya, tahu uh. oh, Andre, Abis <laughs> dikira kayak keju lele kaya. wah enak banget, kayak julelenya lebih kuning, ya. Oke, okay. dan ini memang kalau yang ini berarti memang teksturnya itu kenyal atau gimana tuh kalau? Gini. Oh, lebih krim. Iya, jadi lebih enak tuh sebenarnya dimakan kalau habis dikukus. Oh, iya, Ya. jadi pas dibuka tuh yang leleh-leleh gitu. Oke, saya boleh pulang dulu. Enggak kuat. Oke, next apa masih ada lagi? Ada enggak? Itu coklat keju. Ini, kayak kayaknya menggoda banget ya. Coklat keju. Oh, coklat keju. Sangat menggoda Iya, sangat menggoda Ada lagi? Apakah masih ada? Nah, 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 ini yang aslinya nih, nah. ini yang aslinya kan. Eh tolong jauhkan ini padaku. Udah, udah. <laughs> nanti, eh, tolong. Mindi coba bayangin ya <laughs> nanti kita kalau misalnya Nanti Kak Desi bolehin kita cicipin, gak? Boleh, boleh. boleh. Nanti ya, coba bayangin. Kalau misalnya lu udah makan cemilan, saya toples, <tuk> makan kembang, uh -uh. tau mau jadi adonan. Lu. <tuk <tuk ini udah, oh yeah. iya, anyway kusur. untuk Kak Desi sendiri kan uh, ada banyak varian rasa. Itu awalnya langsung keluarnya, langsung sekian banyak kah, atau kira-kira oh, pertama kamar lima oh. dulu. Uh, lima. Terus oke okay, ada request lagi nih uh, dari Konsumen hmm. gitu. Request ini atau gimana? Nyicil pertama kali cuma lima rasa, apa oh. tuh? Yaitu itu ayam jamur, okay. cokomel, cokomel, tausa, tausa. Uh, ogura, huh? sama waktu itu kacang tanah kalau nggak salah. Tanah. Uh -huh. okay. berarti itu yang, rasa perdana tuh. Hmm. berarti yang asin itu uh, cuman ada ayam ya. yang paling banyak kan keju juga mungkin bisa dijadiin kayak pakai saus gitu

Penentuan waktu karena bapak ini, kalau waktunya tidak tepat, dia bisa jadinya tuh bantat oh, <laughs> atau enggak, iya? ya, atau enggak over kalis. Mm. Oh, nah, okay. jadi itu tergantung kondisi sekitar juga. Nah, mm. itu yang kita mesti pintar-pintar tentuin. Makanya, saya belum bisa lepas, saya juga ikut bantu ngadon juga. Benar-benar mm. turun tangan ya, masih. Iya, turun tangan masih. Uh, nah, untuk uh, ini, bapau bapak itu berarti adonannya akan ngembang iya yeah. Oh, akan ngembang Jadi yeah. berarti ini sebenarnya kecil ya kalau Bapak itu kalau Kalau dipress kali ya dipres uh, Dia tuh. kan ada raginya. Uh. Otomatis oh. keroti yeah, iya iya iya, 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 iya. iya. Uh, Otomatis uh. keroti. Tapi ini anyway, gue agak penasaran apa? nih. Kan kembang ya bentuknya kembang, mm. dari, kembang dari kecil gimana caranya? Iya, gimana caranya? Kalau misalnya biasa kan ada cetakan. Gitu. Bulatnya buruk maksudnya biasa lah ya tinggal di apa sih ini? Udah di. Digini-giniin lah ya. Atau dicetak atau pakai bim salabim gitu. Bisa tuh pemirsa mention ke kita ya ini namanya apa nih? Ini kita hand, handcrafted, jadi kita okay. bikin satu persatu dengan tangan, okay. makanya butuh waktu yang agak lama. Oke, oke, oke. Jadi nah, produksinya uh, terbatas. Mm. Kalau misalnya untuk hari raya, apalagi uh -huh. kemarin kita jualan juga sempat sold out semua. Mm. Mm -hmm. Dan apa tadi, Nisha? Inspirasi. dari okay. ya dari mana kok bisa tahu sih ya, kita nah, <laughs> dari mana nih, inspirasi untuk berbisnis oh. kembang pau nih kenapa nggak bisnis burger gitu ya atau bisnis apa nih uh, uh, bisnis matching sekalian gitu <laughs> kenapa <laughs> yeah. inspirasinya buat bakpao dan yeah. bentuknya kembang iya. kembali lagi ke awal inspirasi saya sebenarnya anak saya hmm. karena kan kebetulan saya bikin ini untuk anak saya hmm. uh, akhirnya muncul Uh, kembang itu sendiri hmm. karena dia cantik. Hmm. Oke, okay. nah, uh, okay. jadi biar nggak bosen juga ya. Iya, jadi dan inspirasinya uh, muncul ya, biar nggak bosen aja. Iya, juga. benar.

makannya uh, apa? Kembang Pau. Gimana responnya dari customer? Respon dari customernya bagus sih kebetulan. Hmm. Tapi sempat juga kita mengalami waktu awal-awal, awal, ya? awal, hmm. iya up and down juga sempat juga. Uh, tapi tetap kita bisa jalanin sih. Sampai hmm. sekarang. Iya, nih. sampai sekarang. Hmm. Nah, untuk di balik uh, kembang pau ini kan pasti ka kali sih yang turut ikut camp itu kan ikut terjun langsung untuk pembuatannya sendiri. tapi kalau misalnya karyawannya sekarang udah ada berapa? Saya satu tim isinya tiga orang. Tiga orang. Uh -huh. Hmm, itu apakah untuk yang pembuat khusus dapur iya. aja. Bantu atau? saya cuci-cuci, oh. bantuin saya potong-potong, buat bahan-bahannya tumbuk-tumbuk, okay. buat bahan-bahannya yang lain. Ya kan ada beberapa yang harus misal dicuci, eh iya. dicuci dulu bahannya, iya. terus ada yang harus ditumbuk. Oh. Iya. Tapi kalau misal untuk pembuatannya dulu sendiri berarti apakah Eh, uh, yang siang benar-benar masih single turun tangan atau? Iya, oh. Wow. Sampai III. sosmed kali uh, kayaknya ya nih. Huh? Sampai iya, sosmed media. saya juga. Oke. Jadi kece banget tapi memang semuanya <susur> dijalani. Kalau penjualan kadang suami saya juga turun tangan. Hmm. Dia suka uh, bantu juga jualan di toko. Oh, ada okay. udah di tokonya. Mm. Nah, untuk tadi kan dibilang untuk bahan-bahannya sendiri aja, itu butuh import dari luar. Premium quality. Iya, premium quality. Dan itu kayak gimana caranya, misalnya kayak, mungkin bahannya kan susah di sini, Kak. Mm -hmm. Harus diimpor terus, terus itu stabil gak sih misalnya bisa bikin terus-terusan bakpaunya gitu? Kita harus stok agak banyak kan mm -hmm. ba untuk bahan-bahannya ya. Mm -hmm. Kita stoknya harus banyak, jadi jangan sampai saat permintaan lagi meningkat, kita nggak ada barang mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Oke, jadi, jadi, emang iya, harus di stok ya, supaya nggak iya. kehabisan. Hmm. Dan ah. apa kak, kenapa? Hmm. oke, okay. <laughs> oh, si si <laughs> okay. ya, iya, 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 iya. Terima Silakan apa iya, kenapa iya. harus kasih, iya, kenapa iya. Terima kasih, iya, iya. Terima kasih, iya, iya. kurang kasih, sama saja sih, sebenarnya di dalam Indonesia juga banyak bahan yang bagus. Mm -hmm. Cuma kebetulan saya waktu itu mendapatkan supplier yang menyediakan barang-barang impor untuk anak-anak yang ber, berkebutuhan khusus, ya, ke alergi-alergi oh, ya, itu. Hmm. Hmm. Oh, hmm. Jadi, memang ini bakpaunya bukan hanya selain enak dan premium quality, hmm. tapi memang masuk. Kalau yang takut ada alergi ini, alergi hmm. ini enggak hmm. kenapa-napa gitu yeah. ya. Oh, hmm. Dan tadi dia dibilang nggak pakai telur, jadi untuk anak-anak yang... Kayak alergi telur, alergi ayam atau telur. Hmm. Itu kan. Iya iya benar. Kalau kayak yang tinggi gitu kayak. kayak oh ini benar-benar harus banget dicoba ya. Kita nanti iya. coba loh. Iya oke okay. okay. abis ini kita bakal <laughs> coba dan kita akan kulik-kulik gimana sebenarnya rasanya, rasanya. dan kenikmatan dari kembang bau tapi satu hmm. lagi tetap di. Rebu. Ya, kembali berjumpa bersama kita di acara nah. kan? Nah. Ngan. Bu. Kita kayak mau ini, mau tawuran mm. ya Ya. Kita lagi kita tawa karena, karena nah, ini, ini sangat terlalu jorok pemirsa. <laughs> Jadi kita akan Itu. seperti yang udah dijanjikan segmen ini kita akan mencobai ya, kan? betul. kembang pau salah satunya dan yang tadi dari udah dibisikin nih sama kak <laughs> Desi. Kak Desi. Kak Desi. Beberapa rasa untuk dicoba. Dan ini ada pepper iya, Bisa <meng> gimana bayangin permen kan katanya anget, terus dicoba-coba gini gini Tapi <meng> <lho. meng> <meng> boleh Sipanya. Oke, langsung aja kita coba ya Kak ya. Tapi ya. Ini ya. rasanya, bukan rasa, Wangi. Baunya. <laughs> ya, ya bau, baunya terasa ya. Maksudnya ke kecium aromanya. Udah ambil yang dari pepper. <laughs> <laughs> ya, boleh nih, boleh kok. mau <laughs> ya, <tahu> juga. <laughs> yang mana nih? Oke, okay. ini yang saya yang, jamur, yang saya cobain itu yang warnanya kuning. Kita coba lihat ya. Kita pura-pura nggak -pura tahu oh. deg-degan. Apa sih sih? Kuning, warna. kuning. Padahal ya. udah tahu sih dari tadi. kuning jamur itu, mana? Uh, chocolate melt. <laughs> ini Cheese milk? Oke, ini tuh <laughs> ada kertas bakpao, ini tuh ciri khasnya bakpao ya, pasti ada kertas. ya pura-pura nanya lagi, <laughs> lagi. <laughs> nih, karena ini yang saya yang makan saya sendiri jadi. Nah ini makan saya. ini ya. <laughs> ini ya kita lihat kita belah, ini ayam. Uh melted benar. <laughs> Eh, boleh saya tadangin ya? <susuk> eh, kita, kita, kita di bawah gini. <susuk> Oke ya, coba kita coba. Nah. Hmm. Aduh, itu enak banget. Coklatnya <susuk> <susuk> enak. enak banget. Gak terlalu manis. Gue emang rasa pas banget mm -hmm. ya. Iya kan. kalau misalnya nggak suka terlalu manis nih memang rasa pas. Coba kita lihat nih saya dapat apa. Nah ini ini ayam jamur ya. Yang polos ayam jamur ya. ya ayam polos. Jamur. Jadi ini depannya nggak ada uh, pewar apa warna-warna hijau, buat, buat ungu itu. itu ya. Jadi bisa dibedain kita. Lepas dari ini. Hmm. <laughs> saya <Silahkan> telan. <laughs> kurang <laughs> aja. <aminnya> aja <laughs> <laughs> Oke okay, kita belah. Okay. Oh ayamnya keluar nanti. <laughs> ya itu tipsnya Mas jatuh, jatuh deh. <laughs> Tuh, ya. uh, mm. tuh. Waduh. Langsung wangi loh. Mm, semerbak ya. Hmm. Yeah. Mm. 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 Gak enak banget. Mungkin <laughs> kita, kita kayak iklan ya. Mm. kita kayak iklan ya, Dan gua ini apa? Desi. itu kecang merah. merah. Kacang merah. Kacang, kacang kacang. merah ya, tinggal nah. jatahnya saya ini. Ini kaca merah ya. Jadi uh, ada dotnya dot merah. Hmm. Kita coba Uh, yang oh, iya. oh my god, nih yakin nah, enak sumpah. Belum pernah gua makan gini. Saus kita coba ya. Oh, coba kayak gue yakin lu biar lu kebal itu. Iya, udah nih. Cobain. Coba sini. Coba merahnya, cocok merah enak banget. Emang so penyuca, penyuka penyuka apa suka? Su ya, merah. Merah hmm. Ada mungkin ada treatment, -treatment khusus bagi uh, dan alus banget, Kak. Hmm. Ya. Kaya... Dia, 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 di� apa gimana sih hmm. Hmm, gimana? Hmm gimana <laughs> dia kayak halus banget jadi kayak selai iya. iya karena kita direbus dulu untuk waktu yang lama oh. baru gitu. ya, jadi, jadi baru ya. Uh, iya. tinggal di mesh terus yeah. um. okay. Ini bener-bener recommended pemirsa, hmm. jadi emang rasanya sih hampir semuanya memang nggak terlalu manis dan hmm. juga nggak kurang manis, jadi memang udah pas, pas, banget. Pas banget. Dan untuk dough sendiri, ini sebenarnya kondisinya lagi Uh, harusnya kan apa hangat ya benar-benar habis di apa namanya dikukus di nah, baru nah, dimakan langsung dimakan hmm. tapi ini udah uh, dikukus uh, set, didiamkan setelah berapa lama tetap enak tetap serius tetep tapi pengen rekomendasi berarti hmm. setelah dikukus iya hmm. benar, benar walaupun uh, udah tadi udah ada beberapa waktu di luar ruangan ini tapi kayak masih empuk juga hmm. Hmm. Ya, betul tapi um, kalau bapaknya ini, mm -mm. iya. nih ya, tapi kalau misalkan nih, aku pengen di rumah makan ini nih, pengen dikukus lagi nih bisa, bisa. Hmm, jadi uh -huh. bisa masih anget gitu. oh iya iya berarti uh -huh. tinggal kalau misalnya beli di kembang pau, terus hmm. misalkan uh, bawa pulang ke rumah udah kurang hangat hmm. tinggal dihangatkan lagi. iya benar. Okay. nah untuk ngobrol-ngobrol masa tahan dari satu bapau ini misalnya saya beli hari apa paling lama tuh dikonsumsi sebelum untuk uh, satu hari tanpa freezer itu hmm. dia tahan 8 jam, tapi hmm. kalau misalnya mas uh, beli di langsung masuk ke freezer itu bisa 3 sampai 4 hari dia tahan, okay. uh, tapi freezer ya, kulkas hmm. atas. Oh, harus freezer nah, ya. uh. okay. Jelas kalau misalnya mau dibakan ya tinggal di kulkas berarti? Iya. Yeah. Oke, okay. lumayan nih ini. Kenapa udah ambil yang warna ungu? <tuh> Coba lihat deh, de pas <tuh> <nanti, tuh> dia udah ambil yang warna ungu. Oh. Mau tahu doang, dalamnya warnanya apa gitu. Ini katanya taro, jadi kan warnanya warna ungu. Oh iya bener ya, ternyata oh, isinya si taro. Ternyata taro loh, ternyata ini hmm. loh. Beneran taro ini. Beneran dicoba dulu, beneran. beneran dicobain dulu, beneran. Boleh kali cobain. Nah, Anyway, untuk research and development ya akhirnya dari lima rasa terus ku rasakan enam tujuh dan seterusnya. Uh, saya yang menggodok resepnya yeah. terus uh, percobaannya saya serahkan ke suami saya dan keluarga saya. Eh kita bisa loh juga. <tik> 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 iya loh. Bener. Kalau mungkin pengen menambah rasa kayak Asal hmm. jalan si Mas Yanida. Masak pakai kita, so kita bertiga. Boleh, 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 boleh. Kemungkinan saya nambah telur asin nanti ya. Kayak oh. bu, Boleh tuh Kak. Uh. <toloh? <toloh> telur asin. Oke, okay, okay. Itu kayaknya kalau telur asin terus panas-panas. Yeah. Iya. Bikin hilaf. <toloh? toloh> <toloh> nah, pakai nasi. <toloh> Masak oh, udah pakai ah, nasi. Pakai nasi. Pakai kecap, Nah, <tuk> itu tuh, tuh Mbak Mi. Lebih <tuk> 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 ya, Nah, untuk bahan baku, tadi kan aku udah tanyain tuh bahan baku dari impor. kalau misalnya yang paling susah emang dicarinya apa sih? Yang paling susah itu kacang kacang hitam. Kacang hitam, mm -mm. karena itu hanya ada di mana? Eh kebetulan stoknya emang sedikit oh, sepertinya. Oh. Supplier saya masukinnya sedikit, jadi otomatis saya juga eh, agak susah saya tidak mau ganti-ganti supplier takutnya kan barangnya nggak sama uh, Nah itu juga supaya juga kita ya? konsisten iya uh, uh. okay. sebenarnya mungkin kalau di supplier yang lain berlimpah mungkin ya uh -uh. cuma kita memutuskan untuk stay satu supplier aja okay. oh <tik> ya ya iya. dan um, maksudnya kayak misalnya kayak kacang kacangan kan itu bu maksudnya ada mungkin ada yang jelek atau Uh, itu kayak gimana milihnya atau Kak? Udah dibeliin yeah, dulu. Iya, dipilihin dulu. Dipilihin dulu yang bagus, kita pisahkan sama yang nggak bagus. Terus baru diolah. Hmm. Mm -hmm. Itu sendiri tuh, Kak? Mau Iya, yeah, sama satu tim kita semuanya. Bareng-bareng. Oh. <coughs> Mungkin kalau sendiri capek <coughs> juga coba buat <coughs> <lihat coughs> satu ya. Satu. Iya. <coughs> untuk satu, bukan satu kali, untuk per uh, produksi. produksi ya, nah, per produksi tuh kira-kira ngabisin waktu tuh berapa lama tuh? satu batch itu hmm. uh, ngabisin dua jam lah, dua karena jam. kan kita bikin satu persatu kita bentuk ya, hmm. yang bikin lama tuh handcraftednya bentuk oh, mawarnya itu. Iya betul -betul. Uh -uh. si kembang itunya hmm. ya? Iya, si kembangnya itu. Oke, okay. dan itu kan bisa satu kali produksi itu menghasilkan berapa banyak? Uh, satu batch kan? itu kita cuma jadi 30, puluh, hmm. jadi kebayangkan? Hmm. 32 jam? Hmm. Hmm. Oh, iya benar. Iya benar. tiga okay. hmm kita udah makan berapa? <laughs> Berarti kita udah menghabiskan sekian puluh menit ini tradisi <laughs> dua. Satu. Kita lima, ini kita lima nih kita lima. Berarti Bapa, apa, 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 apa. seperti saya seneng kalau dua menit ngabisin tenaga Iya <laughs> 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 ya, <laughs> kita, <laughs> kita, kita Tapi nggak apa, -apa nggak Justru saya kan. selama itu pun saya bikin kalau customer yang makan suka saya seneng apa-apa. Oh, iya. <laughs> kepuasan tersendiri ya. Iya, benar. Nah. Tapi emang membutuhkan proses yang segitu panjang untuk uh, membuat hasil yang uh, sedwi, sedemikian rupa iya. atau karena memang prosesnya butuh banyak waktu. Iya, butuh waktu. Ya, oh. waktu. Oke. Okay. Oh. Ya, prosesnya butuh waktu nunggu berapa lama, tunggu berapa lama gitu. Oh. Belum lagi proses pembentukan bentuknya mawar ini sendiri juga butuh waktu. Oh. Oh, oh. jadi kalau dari adonannya nanti harus ngembang dulu, ditunggu dulu gitu iya. Mm. ya. Iya, itu memakan waktu. Iya, Tuh, benar -benar. mungkin ada pengen ada teknologi gitu ya. Mungkin ada mm. yang mau bikin, jadi nggak usah nunggu eh, masukin ke oven. Kan ya, gitu, langsung jadi gitu. Mungkin ada sekarang ada mesinnya yang seperti itu, tapi bentuknya nggak bisa seperti ini. Oh, no, jadi bentuknya ya. uh, bentuknya mungkin bulat-bulat mm. gitu. Ada, nah, gitu. Ya, untuk itu, bukan mm. jadi itu ya, Pak apa kayak nggak ada handcraft lagi nggak jadi ada. hilang otentik hmm. otentiknya hilang lah ya ya hmm. benar, benar benar untuk pertanyaan yang ditunggu tunggu oleh pemirsa di rumah yaitu adalah dan kita juga iya ya. berapa tuh harga harganya <laughs> harganya murah cuma tujuh ribu satunya okay. tuh. Uh -huh. nah rasa apa aja atau gimana semuanya sama oh di uh -huh. rata uh. rata satu paket tapi paket lebih murah lagi paket Mereka? itu kalau untuk paket 12 belas tujuh kalau paket 6 itu tiga puluh ribu jadi jatuhnya enam ribu tiga ratusan dan enam ribu dua ratusan lah hmm. itu penawaran yang menarik Berarti, bukan <laughs> <laughs> kalau beli enam beli satu itu cuma hanya untuk saya ya listen <laughs> 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 ya <nih. laughs> satu menit <laughs> nih anyway, ini sebelum kita mau diangkat nih mau hmm. tanya kalau misalnya untuk pemesanan enam dan juga dua belas pack itu itu uh, varian rasanya boleh macam-macam macam-macam ya. boleh campur-campur campur-campur ya, campur -campur. customer oh, okay. hmm, hmm, nanti kita mau tanya bisa dikirim lewat mana sih apa aja sih -dana -dana atau mana sih atau sosmed sosmednya itu di mana terus mau lihat varian rasanya di mana sih sosmednya okay. kita bakal kasih tahu kita tetap di Rah. bu Tan. ada lagi kan? Kembali lagi di Bu. Tan. Ada lagi, lagi bapaknya. Ada lagi kan? Padahal udah hampir habis loh. <coughs> Keluar oh, lagi apa gimana? Riku. <laughs> Riku bapak kan? Tapi <coughs> 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 ini disuruh coba sama Kak Desi. Dipaksa biar kesana kayak dipaksa. Ya. <coughs> Beneran ya. kamu oh, udah kenyang. Eh anyway ini Kak Desi, untuk pengirimannya peng <coughs> peng masih bisa bisa online kah? Online atau gimana? Untuk pengirimannya, saya pakai GoFood, saya yes. udah termasuk official GoFood partner okay. Kembang Pau. Uh, jadi tinggal ketikan kata kunci Kembang Pau itu, terus pilih dikirimkan. di situ, udah bisa dikirimkan. Kalau mengalami kesulitan, uh, hubungi nomor saya aja yang di WA, nanti saya bantu untuk pesankan. Oh. Hmm. Tapi nggak ada niatan buat cari kurir sendiri atau gimana? Uh, belum ada saat belum ini. Uh. Oke, okay. okay. dan untuk tokonya nih? Kita gitu semua taruh ngiyong, ngiyong, gitu, Jadi tidak. salah fokus ya? nah, gitu fokus. Jadi kalau dilihat deh Nih, e, kamera, kamera. Ya. Ini, 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 Coba ya dilihat lebih dekat, lebih dalam. Lebih ya. dalam ya. Uh, tuh. Ini tuh. Ini apa? melt. Uh, uh, ini. Ini, ini, ini Ini, padahal, ini padahal udah kena AC. Ini kan ruangannya ber AC aja udah lumayan. Ini benar melt cheese-nya. Kalo nggak disa. paham lagi lagi apalagi kalau misalnya baru kukus ya kalau baru kukus dia <tuh> luar ya <mana> biasa gitu. <tuh> bikin hilaf loh <tuh> <tuh> udah 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 lanjut gitu <tuh> dong. udah cuma gitu doang ini anyway untuk konsumen paling jauh tahu pernah tahu gak sih konsumen paling jauh itu dari mana uh, dari Manado pernah oke okay. uh, terus udah gitu pernah teman saya bawa ke Singapura, ke Australia juga pernah. Oke. Okay. Uh -uh. Dia memang untuk bisa dikonsumsi ya, tapi mm -hmm. kan pakai kuler, mm. iya, yeah. mm. mungkin di pesawat ya seperti tadi yang saya sarankan dititipkan ke kuler. pramu garinya, mm. mm -hmm. oh, iya. masukin ke freezer atau keluar mm, sekarang okay. giliran saya ini, ini apa kacang tanah ya? itu maca. Eh, ini apa? Uh, maca, green tea. maca ya ini, mm -hmm. ongu itu, oh, tuh lihat tuh. Macam mana ini? Macam mana ini? <laughs> Tuh ya, jadi memang udah tercium aromanya. Ini macanya memang dicampur dengan kacang, kacang hijau. hijau, ya? Iya, Oke, jadi maca kacang hijau kacang. Nah, Kak, untuk sering nggak ngadain promo? Uh, Atau kayak diskon-diskon gitu lagi? Uh, sebenarnya hari -hari kita hari jarang itu. mengadakan promo. Kecuali waktu awal kita buka, waktu itu hmm. kita sempat bagi free untuk hmm. semua customer jadi kaster gitu ya iya kayak tester. kita kita seminggu kalau nggak salah waktu itu kita dagang gratis kita kasih semuanya wow hmm. wow waktu itu. padahal waktunya perjalanan bikinnya itu <laughs> iya coba iya. anda tahu berapa lama berapa lama bikinnya anda akan kesal <laughs> Iya benar Terus kalau misalnya selama ini nih, uh, biasanya ada hari-hari transaksi paling sibuk gak sih? Misalnya entah di toko atau uh, pemesanan online gitu hmm. ada Biasanya kalau ada hari raya, nah itu tuh kita biasanya overbook Itu kita banyak sekali, kita pemesanan ini butuh waktu hmm. berapa jam lagi gak berapa? Iya uh, ya, itu kita banyak sekali waktu yang harus kita butuhkan untuk membuat Apalagi ka kan kita po posisi letak dekat AIS ya Hmm. Kalau di AIS ada pameran atau acara, kita juga cukup kena impact-nya impact oh, juga. Oh, iya iya iya. Hmm. Karena jadi orang juga makannya kan go-food. Go iya. Oh. Kadang ada yang mampir langsung ke kafe, toko sangrai kopi rosso itu. Hmm. Langsung okay. beli. Hmm. Mungkin, kalian sendiri pengen mengembangkan saya, mungkin keluar kota, mungkin ada... Iya, ke depannya saya berencana memang untuk melayani pemesanan di luar Jakarta. Hmm. Karena waktu itu saya sempat mengirim ke Bandung, tapi uh, ke depannya saya mau untuk mengirim ke Jawa atau ke tempat-tempat lain juga. Hmm. Karena permintaan di daerah juga cukup banyak sebenarnya. Nah, iya. Biar bisa sama-sama kayak kita yang merasakan nikmatnya benar -benar ya udah pencapaian apa aja nih yang udah didapatkan oleh iya, yang udah dirasakan nih dari kembang pau pencapaian saya ya saya cukup bahagia hmm. karena kembang pau ternyata diterima oleh banyak orang hmm. eh, dan responnya kebanyakan positif hmm. dan ya saya senang kayak diundang ke sini juga menurut saya satu pencapaian loh hmm. terima kasih ya oh, eh, kita makan loh. <laughs> kita, <laughs> kita makan, <laughs> kita makan. <laughs> <laughs> Oh, ya. Ya, jadi memang konsumen puas, konsumen senang gitu itu ya. merasa satu banget. Iya gitu. benar itu bahagia saya. Dan hmm. untuk harapan nih jangka panjang atau jangka pendek ada rencana apa mungkin? Harapan saya ya agar kembang pau bisa melebarkan sayapnya ke nasional ya seluruh Indonesia maksud saya agar bisa dirasakan dan dinikmati oleh banyak lebih banyak orang lagi gitu. Hmm. Okay. Nah untuk ini kak rasa-rasanya mungkin pengen yang lebih dekat ini pengen mengeluarkan rasa iya, yang dan baru? Iya, nih? Iya, saya mau menggodok rasa-rasa tertentu. Mm. Ya, yang seperti saya bilang tadi, uh, nah, satu Egg Yolki, ya. Uh, mm. itu saya lagi mencoba menemukan resep yang pas. Mm. Jadi telur hmm. asin ah, di dalam mm. ya. bakpao. Nah, Dah. itu. Mm. Kayak, kan telur asin masir-masir gitu kan, kayak... Oke, okay. oke. Okay, okay. <laughs> Masih dulu, nah, ini belum. Nah, oke, oke okay. okay, <laughs> <okay, laughs> okay, nih, Kak. Nah, untuk saran. Yeah. 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 Oh ya. Itu ya, oke ya, silakan, silakan makan. Silakan. Silakan. <laughs> nah, untuk saran nih untuk mungkin para pengen anak-anak muda ya, ya. kayak atau viewers semua Marfio pengen memulai buat ber, bisnis, usaha, ya, ya. usaha makanan ya. gitu. Uh, untuk anak-anak muda yang mau usaha, bisnis hmm. apa aja sebenarnya bagus. Cuma harus satu, konsi uh, tiga, konsisten, kerja keras dan disiplin. Hmm. Yeah. Konsisten, Jadi kerja keras dan disiplin, disiplin. ya. Yeah. Yeah untuk menciptakan usaha yang uh, apa aja semuanya Semu iya uh -huh. semuanya bisa dibuat dengan konsisten kerjasama dan juga disiplin. Ya, itu tuh bener. dengerin nah, iya. nah tang kenapa ini <coughs> inilah saatnya <coughs> kita kadesi memberitahu di mana sosmednya <coughs> sekarang nah, <coughs> bukan, bukan, bukan. Nah, sekarang boleh kadesi untuk kasih tahu ke smart Viewers di rumah mungkin kalau misalnya pengen lihat uh, apa varian rasanya, varian mulai sosmed atau gimana di mana tuh? bisa dilihat di Instagram di uh -huh. di @kembang underscore pau nah uh -huh. di sini uh -huh. di bawah, di bawah sini, sini ya di bawah sini di itu di Instagram @kembang uh -huh. underscore uh -huh. pau Dan lu ada lagi wa -nya. Nah, kali ya ya di 081319601699 nah itu WhatsApp itu kadesi sendiri ya nah. itu saya sendiri kalau untuk tadi kayak pemesanan kalau gojek kalau mau online susah itu ya. bisa dibantu lewat situ iya benar biar hmm. saya yang oh ya? bantu. ini kalau bisa mau request banyak nih misalkan kita Aku. bertiga mau hajatan ya, ya. ya. hajatan ada otak gitu misalkan yeah, 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 yeah. <laughs> misal kita mau buat banyak gitu yeah. uh, harus hamin berapa atau berapa? Uh, banyaknya itu berapa banyak? kalau misalnya kayak 60 100. 100, 100, 100, 100, kayak gitu-gitu masih bisa so, satu hari ya? Bisa. Oh, hamil oh, oh, satu oh, bisa. bisa. Oh, Oke, okay. berarti... Uh, -uh. Kejar Rodi. Kejar Rodi, <laughs> <Rody, laughs> ya benar. Langsung bikin. Nah, bisa, bisa. Silahkan kalian berdua pertanyaan pamukkan sekalian. Tadi kan gue pake ngilangin tereng-tereng, tereng-tereng, tereng gitu-gitu gara-gara. Ya udah kak, untuk berikan kita tiga kata yang mewakili, menggambarkan, <laughs> menggambarkan, di <laughs> kembang tahu banget yang menggambarkan kembang Tiga tahu. kata, saja. Oke tiga, kata okay, tiga kata. Halal. Halal. Hah? Bahan alami. bahan alami udah udah, udah. Bahan. bahan alami. alami. bebas pengawet alami oh berarti alami, alami. oh iya tanpa pengawet Oh nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak boleh. Coba dipikirin. mau waduh, waduh. Sehat. Oke. Sehat. Sehat. Alami. oke ke rumah. kita mau ke rumah. Aku mau ke rumah. Aku halal ke rumah. Aku mau 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 ngobrol rumah. Aku mau ke Seru banget, Kak ke rumah. Aku mau ke rumah. Aku mau ke